Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah kolonial Belanda saat itu menjadi salah satu catatan sejarah yang dikenal dengan sebutan Perang Diponegoro. Sebutan Perang Diponegoro itu sendiri diberikan karena pemimpin perlawanan tersebut adalah Pangeran Diponegoro. Selain itu, peristiwa tersebut juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa, karena peristiwa itu terjadi di Tanah Jawa. Bahkan, Perang Diponegoro atau Perang Jawa itu disebut-sebut sebagai salah satu bagian perubahan yang besar di dunia, yaitu pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Sejarah mencatat bahwa Perang Diponegoro tersebut telah menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan juga puluhan ribu serdadu dari pihak Belanda. Dan juga, Perang Diponegoro ini juga menjadi salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Indonesia. Awal mula penyebab terjadinya Perang Diponegoro atau Perang Jawa tersebut adalah karena sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan pihak Belanda dalam urusan kerajaan. Di sisi lain, kerajaan seakan tidak berdaya menghadapi campur tangan politik dari pemerintah kolonial, namun, kalangan keraton justru hidup mewah dan seakan-akan tidak memperdulikan penderitaan rakyatnya. Kondisi para petani lokal yang menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah juga menjadi salah satu faktor yang membuat Pangeran Diponegoro geram. Kekecewaan Pangeran Diponegoro pun memuncak, yaitu ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api dan melewati makam-makam para leluhur Pangeran Diponegoro atau leluhur orang-orang Jawa. Kemudian, Pangeran Diponegoro yang sudah terlanjur muak dengan sikap Belanda, akhirnya menciptakan sebuah gerakan perlawanan dan menyatakan sikap perang. Perang Diponegoro ini berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830, dan hal itu bermula dari peristiwa pada tanggal 20 Juli tahun 1825, di mana dari pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda, yaitu untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Dan pada saat itu, Pangeran Diponegoro dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos, akan tetapi, kediamannya di Tegalrejo habis dibakar. Kemudian, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya pun bergerak ke barat, yaitu hingga ke Gua Selarong yang ada di Dusun Kembang Putihan, Desa Guosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, dan kemudian, tempat atau gua itu dijadikan sebagai markas Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya. Perang Diponegoro ini melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani, para ulama, para santri, hingga golongan priayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga mereka untuk dijadikan sebagai dana perang. Pada waktu itu, kaum pribumi terlibat perang dengan berbekal semangat, yakni Sadumuk Batuk, Sanyari Bumi, Ditohi Tekan Pati, yang artinya sejari kepala, sejengkal tanah, dibela sampai mati. Dalam perjuangannya itu, Pangeran Diponegoro tidak sendiri, namun ia juga dibantu oleh Kiai Mojo, yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan tersebut. Selain itu, Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS Pakubuwono VI, serta dengan Raden Tumenggung Prawirodikdoyo, yakni Bupati Gagatan. Kemudian, hanya dalam waktu 3 minggu setelah penyerbuan pihak Belanda ke Tegalrejo, pasukan Diponegoro pun sudah bisa melakukan penyerangan, dan berhasil menduduki Keraton Yogyakarta,
dan keberhasilan itu disusul dengan kemenangan-kemenangan di beberapa daerah, yakni pada tahun-tahun awal berkobarnya Perang Diponegoro. Selanjutnya, pergerakan pun meluas ke daerah Banyumas, Kedung, Pekalongan, Semarang, dan Rembang, dan kemudian berlanjut ke daerah timur, yakni Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya gerakan perlawanan yang dicetuskan oleh Pangeran Diponegoro itu, kemudian mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa, dan selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi, atau penjemuan. Pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu, dan itu merupakan suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena bagi Belanda, Perang Diponegoro itu adalah perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri. Kemudian, di tahun yang sama, pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap pasukan Diponegoro, yaitu dengan menggunakan sistem benteng, sehingga pasukan Diponegoro pun menjadi terjepit. Kemudian, pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap, dan selanjutnya Pangeran Mangkubumi dan Ali Basah Sentot Prawirodirjo. Bahkan, pada tanggal 21 September tahun 1829, Belanda sempat membuat sayembara dengan hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan, yaitu bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro hidup atau mati. Pada tanggal 16 Februari tahun 1830, ketika setelah memperhatikan posisinya yang lemah, akhirnya Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel Jan Baptiste Clarence. Pada tanggal 20 Februari tahun 1830, pertemuan antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan, dan Pangeran Diponegoro menyatakan ingin bertemu langsung dengan Jenderal de Kock. Walau pertemuan dengan Jenderal de Kock terjadi beberapa kali, namun mata-mata yang ditanamkan di Kesatuan Diponegoro melaporkan bahwa Pangeran Diponegoro tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan. Akhirnya, pada tanggal 25 Maret tahun 1830, Jenderal de Kock memerintahkan Letnan Kolonel Louis Duperon dan Mayor A.V. Michiels untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan merencanakan penangkapan Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Jenderal de Kock akhirnya berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang, dan pada akhirnya, setelah pengkhianatan tersebut, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri, tapi dengan syarat bahwa sisa pengikutnya harus dilepaskan. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro tersebut menandai berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1830. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro sempat diasingkan di Gedung Karesidenan Semarang yang berada di Ungaran, yakni sebelum dibawa ke Batavia pada tanggal 5 April tahun 1830 dengan menggunakan kapal Pollux. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada tanggal 11 April tahun 1830, dan ditawan di Staduis atau Gedung Museum Fatahillah, dan dari Batavia, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Manado, yaitu pada tanggal 30 April tahun 1830 dan tiba pada tanggal 3 Mei tahun 1830, untuk kemudian ditawan di Benteng Nieuw Amsterdam. Dan pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar, dan terus diasingkan hingga wafat, yakni di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari tahun 1855. Perang Diponegoro atau Perang Jawa terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar, dan berikut ini adalah beberapa dampak kerugian akibat perang tersebut. 1. Menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. 2. Menelan korban tewas dari pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi.
3. Kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa, yang kemudian Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Baiklah sahabat, semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya.